Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini saya akan membahas Arduino. Oke, kita mulai saja. Arduino kali ini kita akan membuat apa? Oke. Pertama kita akan membuat lampu flip-flop untuk pemula, karena saya sendiri juga masih pemula. Oke, kita lanjut. Kita pasang kabel di sini ke GND. Oke, di sini itu kabel powernya ya, bos. Power di sini, saya maunya taruh di sini saja, kemudian di sini. Tambahkan satu lagi atau dua saja sudah cukup. Kita di sini pertama terganti menjadi red. Oke, no caps lock red. Di sini kita ganti menjadi warna biru mungkin, karena saya suka warna biru. Blue. Oke. Sini kita ganti menjadi green. Oke. Green. Oke, cocok. Tambah resistor. Penghambat. Kita biarkan saja itu seperti itu. Oke. Selanjutnya sama ya, seperti itu. Kita beri kabel. Kabel pertama saya beri di angka 1. Oke. Kabel kedua di sini. Oke. Karena kabel kedua saya beri juga di angka 2. Oke, kabel ketiga saya, wow, jelek sekali guys. Oke, di sini ke angka 3. Oke, ya untuk warnanya saya lupa ganti. Kita ganti red. Ini ganti ke blue. Where blue? Okay, this blue. Green, okay, green. Kabel power utama saya ganti menjadi black. Where black? Okay. Langsung kita coba, guys. Saya tidak pakai ini, saya ganti. Karena kalau menggunakan fitur dasar itu hasilnya akan nyala semua. Kita akan coba untuk buat lampu flip flop kan. Satu, dua, tiga. Oke, kita high, low, high. Kita kasih jeda. Di sini saya menggunakan mili per second. Kita kasih 1000 saja, guys. Oke. Duplikat. White, white. Duplikat. Duplikat. Oke. Yang pertama, high, low, high. Oke, ini
salah masih ya. Kedua. Ini juga kedua. Baik, biasanya kita ganti low. Baik. Low. Oke. Anif satu, napas ribut terus. Dikit. Haik. Dikit. Terpasang. Kita balik ya. Di sini low. Haik, haik. Oke. Coba start. Where my connection? Okay. Okay, success. Success, guys. Okay. Tampaknya berjalan dengan baik. Kita lanjut ke kode bagian. Okay. Stop dulu. Ganti ke bagian teks. Continue. Okay. Coba ini, kita coba ini visualisasikan. Di sini integer red sama dengan 1. Oke. Integer blue sama dengan 2. Integer green sama dengan 3. Oke, okay. Untuk pin modelnya kita biarkan seperti itu. Untuk di sini kita tes, di sini kita ganti green, di sini kita ganti red, kita di sini kita ganti menjadi blue. Karena kesukaan saya. Green lagi, sini red. Oke. Okay. Oke, jadi bos. Oke, jadi. Oke, saya nggak mau nyalanya seperti ini. Gimana caranya supaya nyalanya berurutan? Oke, kita tutup, kita ganti guys. Yang pertama high low low, kita ganti di sini low juga low. Kemudian yang kedua low high low. Oke, sama yang ini low. Low yang plus, maaf, high. Saya juga high. Oh,
Oke, kita coba guys. Kita lihat apakah akan berhasil. Oke, ada kesalahan. Kesalahan di sini, guys. Nah, seperti ini. Kesalahan penulisan. Perhatikan besar kecilnya, guys. Karena tidak dideklarasikan, otomatis dia akan menjadi huruf besar. Karena pada awalnya tadi saya menggunakan dari program block diubah menjadi program teksnya. Oke, lama sekali. Lihat. Masih sama di sini ada kesalahan. Oke, ada yang salah satu ternyata. Hijaunya tidak menyala. Oke. Stop. High, low, 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 high, low, 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 high, high, low, low. Di sini harusnya high, low, high. Kurang satu, guys. Saja master kita ubah Oke, berhasil. Untuk kali ini sampai sini saja. Sekian dan terima kasih. Eits, tunggu dulu. Jangan lupa sub, like, comment, share, and ikuti selanjutnya. Oke. Bye-bye.